karena kita satu mobil terkendala di mesinnya. Alhamdulillah hari ini banyak offroader yang ikut hadir meramaikan Overland Masamba, acara e-off yang selalu diadakan setiap bulannya. Kali ini di Masamba. Dan seperti inilah aneka macam mobil yang ikut kita bakal menyusuri area-area hutan kebun dari Masamba finish di Belopa. Kita ini sambil menunggu rekan tim seluruh tim, ada satu yang bermasalah. Para offroader ada sebagian yang membawa istri dan anak ya, dan itu dibolehkan di acara seperti ini untuk merasakan juga kegiatan bapak-bapaknya yang kadang-kadang mendaftarkan diri untuk ikut acara-acara offroad. Ini ratusan peserta yang datang dari berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan pengurus dan anggota dari IAAF Indonesia. Diantar di sana ya. Sepertinya ada kemacetan di depan dan semoga bukan mobil satu lagi yang bermasalah. Karena di timur ada satu yang kurang bagus, jadi kita perlu untuk bantu memperbaiki. Oke, kita tunggu selanjutnya. Detik-detik awal perjalanan memasuki area perkebunan di area Sabang. Di sini kita berhenti sejenak untuk tim Luhut Timur untuk membantu salah satu offroader yang mobilnya sedang bermasalah. Nah, jadi seperti inilah offroad yang diikuti. Nah, kalau ada satu rekan yang mobilnya kurang optimal, bakal rame-rame dibantu sampai bisa start lagi. Ini suasana menunggu servis satu mobil yang tiba-tiba ada kerusakan mesin. Termasuk Sabang ini di pagi? Sabang ini? Oh iya. Iya, yang penting area Sabang ini. Sabang. Ini Sabang. Oh, ambil kuota tau macam tinggi kuota sih.
Kuma, masih di belakang. Di sini sudah di tengah perkebunan. Di Kuma. Bakal terus area. Untuk kita harus kawan. Bisa ke backtrack. Kalau backtrack kayaknya nah ini. Iya, saya backtrack saya deh. Oh, backtrack kemana? Nah, sama yang perjalanannya. Salah jalur di area dalam hutan kebun di Sabang. Salah jalur dan lagi mencari informasi arah yang benar untuk menuju garis finish. Ini semua putar arah ya. Putar arah. Semua balik arah atau backtrack. Ini namanya backtrack. Jadi kalau ada arah yang salah atau yang tidak sesuai rute, semua bakal backtrack. Mana Ki Pari? Pari, Pari menyusuri sungai di sana. Mau mandi tapi air sungainya kecil banget. Pari, mau mandi? Malas dia sama sungai. Mobilnya Haji Sarip ya. Backtrack karena salah arah ini. Area sini sudah tidak ada sinyal. Jadi tidak bisa pakai GPS khusus untuk rute off-roadnya. Jadi semua mobil ini backtrack kembali ke mencari jalur yang benar. Ini backtrack B, jauhnya Min, berapa puluh kilo Min. Kembali putar mobil karena salah arah ternyata, dan kita mencari jalur yang benar. Ini sudah berkilo-kilometer ini melenceng dari arah jalur. Oke ya, jalan. Tinggal ini Mita. Mita balik. Tuh. Hai. Yang paling depan ini mau dicek ini, yang paling depan. Yang paling depan ini. Backtrack. Backtrack. Yang paling depan ini Pak Haji enggak mengerti, ai, yang paling depan. Siapa yang paling depan? Hati-hati.
Lan, stop dulu Lan, tunggu orang anak SP Lan. Pertigaan ke kiri lah. Di kopi om. Sudah bisa lewat, sabar mungkin dah sebar gini, sudah sebar gak? Penurunan. Jalur apa nih namanya nih? Segitiga. Cuman patah sekali. Apa namanya? Kan di bawah mobil ini. Soket. Iya, Bos. Remnya patah. Lepas. Blok ya, harus diambil. Sama kelaris bensinnya. Puma itu nama tim. Kalau ayam kan kelabang. Apa tadi? Apa maksudnya itu kelabang? Ada yang satu rusak, yang lain ikut berhenti. Jelas ini. Di servis dulu. Bapak.
mobil ini ditarik guys. 4x4-nya bermasalah. Proses tarik mobil. Siap-siap kubar. Bismillah. Mampu mendaki. Bisa dibagus nanti kan? Lilin saya sini tidak pas. Lilin saya di depan. Motor di belakang. Hari Minggu. Kita masih terus ke ini. Baru hari Sabtu besok. Besok kan di Kajipo turun ke kayaknya ke Bua. Ke Bua naik ke Latimojong. Saya kesilat kejelasan.